Halo sobat, bisa-bisa pupuk NPK pabrik turun harga bahkan bisa tidak laku jika semua petani tahu tiga bahan yang sangat sederhana ini mampu membuktikan khasiatnya lebih dahsyat daripada pupuk NPK pabrik. Nah, berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka, pada video ini saya akan berbagi tiga bahan sederhana untuk membuat pupuk super dahsyat sebagai pupuk pengganti NPK pabrik. Nah jadi dengan tiga bahan sederhana ini teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk Bahkan teman-teman tidak perlu beli pupuk nantinya Karena dari modal yang bahan sederhana seperti ini Dan tentunya bahan-bahannya mudah sekali untuk kita dapatkan Namun kita semua sudah bisa mendapatkan pupuk Asalkan teman-teman mau mencoba Oke buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan atau peracikan pupuk super dasar ini Hanya dari tiga bahan sederhana Teman-teman, cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share, dan juga subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Teman-teman, oke, seperti apa proses pembuatan racikan pupuk ini? Cukup simak video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke sobatku semuanya, jadi jika tiga bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dasar, bahkan 100 kali lebih kuat khasiatnya bila dibandingkan dengan pupuk NPK pabrik, Kenapa kita harus membeli pupuk teman-teman? Nah, tiga bahan sederhana ini, bahan-bahannya yang sangat sederhana dan juga mudah kita temukan. Tentunya ini uh, hanya dari bahan-bahan dapur. Ini bagian yang pertama ada garam kasar. Nah, ini seperti ini. Jadi, jika tidak ada garam kasar, teman-teman bisa menggunakan uh, garam yang halus ya. Tidak apa-apa, malah lebih bagus nanti. Nah, jadi bahan yang kedua ada micin tau miwon seperti ini teman-teman bisa menggunakan yang jenis miwon seperti ini ataupun sasa ya itu bisa kita gunakan nah jadi ini untuk e, micinnya tidak perlu saya beli karena ini kebetulan saya ambil di dapurnya ibu saya kita jadikan sebagai pupuk nanti nah jadi untuk yang ketiga ada air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama tiga hari nah ini lanjut kita akan meraciknya menjadi pupuk super dasar Nantinya tanpa kita harus membeli pupuk, jadi teman-teman tidak usah risau berkaitan dengan harga pupuk yang makin mahal dan semakin langka. Pada video ini petani kreatif akan berbagi solusinya. Bagaimana kita proses, uh, proses mudah membuat pupuk super dasar ya, dari tiga bahan sederhana ini yang mampu mengalahkan khasiat daripada uh, pupuk NPK pabrik. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, teman-teman semua, jadi di sini kita... Uh, sudah menyiapkan ember plastik seperti ini sebagai wadah nantinya untuk melakukan peracikan Jadi untuk air cucian berasnya ini ukuran 1 liter ya Nah untuk 1 liter air cucian beras ini nantinya kita akan menggunakan seukuran 2 sendok daripada garam kasar Dan juga nantinya uh, micin ini teman-teman Ini kita gunakan 2 sendok 2 sendok ya teman-teman jadi 2 sendok micin dan juga 2 sendok garam kasar Untuk ukuran 1 liter air cucian beras Oke langsung saja kita masukkan untuk air cucian berasnya Kita tuangkan dalam ember yang sudah kita siapkan seperti ini Nah ini untuk air cucian berasnya kita fermentasi selama 3 hari saja teman-teman Ini langsung bisa kita racik untuk menjadikannya pupuk super dasar Yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk Oke, jadi kita akan lanjut untuk mengukur takaran e, garam kasar dan juga micin yang kita gunakan, yakni 2 sendok makan. Oke, ini untuk garamnya, kita gunakan ukuran 2 sendok makan ya teman-teman. Ini garam kasar, ini untuk garam teman-teman e, bisa e, beli dan juga kita bisa mencarinya di bahan-bahan dapur. Oke, jadi ini kita masukkan. Dua ukuran, dua sendok ukuran, dua sendok makan, ukuran satu liter untuk air cucian berasnya, ini untuk garam kasarnya, dan nantinya kita akan samakan, dan juga micinnya untuk ukuran dua sendok makan, untuk ukuran satu liter air cucian berasnya, teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman membuat ukuran yang lebih besar untuk pupuknya, teman-teman bisa menggunakan lebih karena itu akan nantinya lebih bagus lagi teman-teman oke ini kita ukur untuk micinnya ini ukuran 2 sendok makan seperti ini kita masukkan nah seperti ini oke cukup nah ini untuk garam kasar dan juga micinnya sudah kita masukkan kita lanjut untuk melakukan pengocokan sepertinya atau kita aduk-aduk saja supaya nanti garam dan juga micin ini bisa tercampur dengan merata dengan air season beras yang sudah kita masukkan seperti ini nah jadi langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk menjadi sudah merata seperti ini bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol jadi menurut saya sesuai dengan pengalaman saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu baru nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman. Karena nanti akan berbeda hasilnya pupuk yang fermentasi dengan e, langsung kita aplikasikan pada tanaman. Menurut saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu. Jadi tidak perlu e, tidak harus terlalu lama untuk fermentasi. Ini bisa kita fermentasi selama 3 hari ataupun 2 hari ya. Paling lama itu 3 hari. Ini langsung nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman. Adapun untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman cukup uh, siramkan di sekeliling pokok daripada tanaman teman-teman. Nah, jadi cukup dengan kita siram-siram, tidak menggunakan untuk sistem semprot. Oke, nah setelah kita aduk seperti ini sudah merata, bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol untuk melanjutkan fermentasi selama tiga hari. Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita teman-teman. Nah untuk uh, pupuk ini teman-teman bisa memupuk tanaman jenis apapun nantinya. Jadi bukan hanya tanaman durian, tanaman cabai ataupun tanaman alpukat bahkan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa uh, melakukan pemupukan untuk tanaman jenis apapun. Nah jadi setelah kita aduk seperti ini dan merata. Langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Ini sudah kita siapkan botol Oke kita masukkan, oke kita masukkan lagi ke dalam botol Nah jadi e, untuk fermentasi usahakan kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman Bukan kita taruh di bawah sinar matahari seperti fermentasi untuk pupuk PSB Jadi ini beda, ini kita taruh di tempat yang teduh Jangan taruh, e, jangan kita simpan di tempat yang panas oke, Ini kita masukkan kembali ke dalam botol Kita fermentasi selama 3 hari barulah nanti akan kita aplikasikan pada tanaman. Nah, jadi untuk pengaplikasian sudah saya jelaskan tadi ya. Teman-teman cukup melakukan penyiraman pada sekeliling pokok tanaman, teman-teman. Oke, ini sebelum kita fermentasi atau sebelum kita taruh, ini kita kocok dulu seperti ini agar nantinya benar-benar bisa merata dan bisa tercampur dengan bagus nantinya untuk garam kasar, micin dan juga air cucian berasnya. Sehingga nanti mampu menjadi pupuk yang super nantinya. Oke. Jadi segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Ini akan kita fermentasi selama 3 hari. Barulah nanti kita akan lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman. Segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.